Masih dengan kategori yang sama untuk Putri. Untuk yang Putri. MISD Putri juara 3 dari Boyolali. Juara 2 dari Batang dan juara 1 dari Jepang. Pokoknya ter. Depannya ter. Terlalu. Dari Tegal. Tegal. Dari cabang lomba debat bahasa Inggris, Inggris tingkat MA, SMA dan SMK Putra Putri juara 3. Ini masih sama. Juara 3 kabupaten. Masih sama. Kita kasih ya. Clue ya. Ada Pati, ada Jepara dan ada Kudus. Kira-kira mana yang 3, mana yang 2, mana yang 1? Untuk juara 3, kita kasih option ya. Juara 3 dulu. Iya. Juara 3 kabupaten dari Jepara. Kemudian juara 2 dari kabupaten Kudus dan Pati. Dari kabupaten Kudus sama Pati. Dari kabupaten Kudus. Juara 2 kabupaten Pati dan juara 1 kabupaten Kudus. Bikin orang penasaran, Katri. Ya, kita dapat pahala itu banyak orang lain ya. Iya. Ya. Sangat berbahagia. Ya. Sampai ekspresinya luar biasa. Tapi kita tulisannya deket-deket gini, waduh. Gimana ini? Bacanya ini yang capek mungkin. Ya. Atau kita untuk dulu. Iya ini juara satu debat bahasa Inggris itu dari Kabupaten Kudus, Pak. Juara dua dari Kabupaten Pati. Silahkan dikoordinasikan langsung ke koordinasi ke sana, Pak. Oke. Nanti kalau ada perbaikan. Barangkali kita salah baca ya. Iya. Ya, yang penting koordinasi langsung ke BIM. Iya, monggo, langsung saja. Karena tulisannya terlalu besar ini, Pak. Terlalu besar ini. Beratus-ratus yang kita baca. 10 hari ya, pulang malam ya. Terus sambil pakai. Lanjut. Sudah gak sabar. Dari debat sama ya. Cabang lomba pidato bahasa Inggris tingkat MTs dan SMP Putra Putri juara 3. Kita kasih clue-nya dari Jepara, ada dari Temanggung dan ada dari Banyumas. Antara itu, kira-kira mana ya? Juara 3 diraih dari Kabupaten Temanggung. Jepara. Kemudian peringkat 2 dan 1 diperebutkan antara Banyumas dan Temanggung, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Juara 2 dari Kabupaten Banyumas. Dan juara 1 dari Kabupaten Temanggung. Ibu Bendahara PC. Iya, selamat ya, Bu. Bu Narti. Lanjut dari cabang lomba debat bahasa Arab MA, SMA dan SMK. Iya. Juara 3. Kasih clue-nya enggak atau langsung kita bacakan? Coba kita bacakan dulu ya. Iya. Dari Kabupaten Pekalongan. Kemudian juara 2 Kabupaten Batang dan juara 1 Kabupaten Grobogan. Masih di sini nih, Bapak ya, masih Grobogan ya. Dari cabang lomba yang sama untuk pidato bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab cabang lomba pidato bahasa Arab. Ya. Juara 3 dari Kota Pekalongan. Juara 2 dari Kabupaten Blora. Dan juara 1 dari Kabupaten Banyumas. Dari cabang lomba pidato bahasa Indonesia tingkat MTs SMP. Ya. Juara 1 2 3. Ya. Dari Batang, kemudian dari Kudus dan Temanggung. Ya. Sebentar, ya revisi dulu. Ini dari cabang lomba debat bahasa Inggris tingkat MA, SMA dan SMK. Juara 3 Jepara, juara 2 Kudus dan juara 1 Pati. Jadi memang terbalik ya. Iya. Monggo. Nanti kalau klarifikasi bisa langsung ke sana karena kami hanya membacakan. Ya. Tulisan kami benar, gitu ya.
Aji, samari aku nek salah moco. Nek salah dimaafkan ya. Nanti kita cross check lagi. Monggo kita lanjutkan untuk yang tadi klunya sudah ada ya. Sudah ada. Teman-teman, iya. Juara 3 diraih